Saya berharap kebersamaan masyarakat Kota Pontianak yang mungkin ada di sini terus terjaga supaya segala kegiatan apapun yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik di wilayah-wilayah yang tidak kondusif. Dengan kondisi yang kondusif untuk Kota Pontianak itu menunjukkan bahwa perekonomian di kawasan kita berkembang dengan baik. Orang melihat dulu, orang ketika berinvestasi di Kota Pontianak dia akan melihat dari sisi kultur yang ada dulu. Kulturnya di sini sangat multietnis, tapi bisa menyatu, bisa toleran. Ini modal dasar untuk terjadinya satu kondisi yang aman dan kondusif. Nah, sehingga perekonomian kita berjalan dengan baik. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, realisasi penerimaan pajak di Kota Pontianak pendapatan asli daerah terus bergerak. Tahun 2009 baru 63 miliar, tapi tahun ini sudah bergerak menjadi 350 miliar. Kemudian realisasi penerimaan pajak daerah, kalau pajak secara nasional itu realisasinya sekitar 85%. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah sangat tinggi. Insya Allah kita akan membuat penyelenggaraan lebih enak, lebih bagus, ya, terutama kawasan ini.